ketiga ini sama recommended juga. Bahan-bahan dasarnya bisa kita lihat di sini. Ada kacang mete-nya, ditambah sama garnisnya, ada paprika juga. Nah ini untuk tekstur ayamnya sangat-sangat seperti ini. Bumbu agak kering-kering tapi pakai air sedikit. Ini enak sekali, rasanya gurih, agak pedas mendadak. Kalau penasaran datang aja ke Jalan Bromo nomor 13A, Pet Panda. Kalau menurut saya menunya cukup variatif dan ambience dari restorannya tuh dapat untuk nuansa Cina-nya tuh dapat banget. Especially buat yang student, ada student promo 10%, ini check-in banget buat kita. Plus ada yang paket-paketan buat berdua sama berempat, tadi kita cobain yang paket berempat, kenyang banget, banyak variasinya.